KAB Production. Ketemu lagi dengan saya dan Dani Pak. Kita sekarang berada di Taman Budaya. Hari ini ada festival kabaret namanya Dream Fest. Kenapa Dream Fest? Karena bermimpi. Coba kalau kenyataan Real Fest. Dan kita juga ada kontributor yang waktu itu nanyain Kampung Jerapah. Kalau kameranya bagus sih, saya pengen eksis, tapi ini kameranya dari HP. Ini HP production, bos. Yaudah. Branding. Kalau gitu, kita keliling-keliling dulu ya. Oh, halo sahabat dari Pakai HP Production. Ketemu lagi sama kita nih. Kemarin selamat ya buat para peserta yang menjadi juara dari festival Dream Fest. Dan yang juara itu ternyata mereka itu satu guru loh. Satu guru satu ilmu. Gitu? Iya, itu Agung, Ihra, sama Wicak itu dulunya mereka garapan bareng-bareng. Dan emang ya hebatlah mereka, keren. Kemarin saya mungkin dari peserta pertama ya. Kemarin peserta pertama itu Bokampers. Mereka ada dari Sumedang. Mereka itu adalah peserta yang baru pertama kali ikut festival kabaret katanya. Dan mereka ingin diterima di kabaret Bandung. Welcome banget lah ke Bandung ya. Dan mereka sangat bangga sekali katanya ikut festival kabaret. Nah, film pertama adalah film yang Bokampers itu bawain film Arisan. Kalau secara cerita sih dia merendah di awal, jadi malah cerita ini proses mereka menggarap kabaretnya, bukan ceritanya. Mungkin itu kayak miss dari segala segi tema mungkin ya, segi tema mungkin agak jauh gitu. Tapi mungkin juga mereka itu merasa bangga atau merasa senang diapresiasi sama panitia gitu, dengan mereka bisa lolos main di festival kabaret Dream Fest itu gitu. Keren sebenarnya. Peserta kedua kemarin instrumen. Instrumen ini juara pertama judul kabaretnya Satu Sama Bapak. Bukan Satu Bersama Bapak. Oh, bukan itu. Nanti dicepak kena di bapaknya ya. Jadi konsepnya itu pakai dua kabaret. Jadi ada filmnya, ada panggungnya, ada pemain di panggungnya. Settingnya bagus banget, alus sekali. Alur pemindahan film ke kabaretnya itu halus gitu. Jadi enggak jumping. Cuman mungkin di sini ada kesal sama lightingnya ya, telat. Mungkin ini kurang koordinasi atau mungkin kurang drifting gitu. Dan pemain yang nggak sadar lighting gitu ya. Tapi ya secara keseluruhan ya itu sangat bagus. Apalagi settingnya, saya suka settingnya. Pindah-pindahnya pas. Cuma sayang terlalu belakang. Padahal Agung sering main di Tihos. Masa. Biasa cuma main di Taman Budaya ya, Taman Budaya Yogyakarta. Bukan imajinasi deh, instrumen. Gimana sih? Salah. Oh iya, ini ada Wibiatama. Aku lagi berdoa ada di vlog ya. Jadi dari instrumen itu di apa? Pokoknya sutradaranya paling kuat banget. Agung. Agung Firek ya. Terkenal dengan nama Agung Firek. Ya, nanti kita bersua ya. Kamu ini dulu berdoa dulu yang benar ya. Doanya yang benar, jangan dibecandain. Inilah asiknya berkabaret. Ada usaha, ada latihan, dan juga ada kita mengapresiasi. Yo. Ya, Aju ini adalah seorang kapiten dari Kabaret Bandung. Bagaimana, Pak Aju? Luar biasa sekali, ini ramai banget kondisi Festival Dream Fest. Harus nonton. Harus nonton. Coba nanti sahabat Pakai HP Production lihat-lihat nih kostum-kostumnya, setting-settingnya, pada bagus-bagus, pada niat-niat. Saran aja sih, harus nonton. Weh, yang ketiga itu peserta poster Dunia Merantau. Nah ini nih, film aksi
banyak berkelahinya, tapi ini dikemasnya dengan bodor, dengan lucu. Terus adegan yang berkelahinya juga yang bikin lucu itu ya yang kartun gitu. Terus yang kayak apa Mario Bros gitu kan. Jadi, lihat berkelahi-berkelahinya enggak terlalu bikin serius, enggak terlalu serius, jadi bercanda. Terus mereka menggunakan juga multimedia manual, dia menggunakan multimedia pakai OHP. Jadi kan biasanya kalau yang disediain itu adalah proyektor dengan OHP. Ini sangat keren sekali, bagus-bagus ini idenya. Cuman ya saya kira itu kemarin para pemainnya mungkin masih mentah, jadi sehingga si cerita itu nggak hidup. Gitu. Peserta keempat itu dari Sketsa. SMA 18. Mereka bawain judul Pasir Berbisik. Alirnya alir komedi gesturnya. Komedi gestur jadi gimana nih komedi gestur? Komedi gestur itu jadi banyak efek ya. Oh bukan dong, itu bukan lebih ke apa stylenya mungkin ya. Lebih ke apa ya gestur badannya gitu. Tokoh yang dialognya kurang jelas gitu ya, tokoh yang dialog kurang jelas sama saya paling suka adegan waktu itu Pak, waktu bidan ngelahirin Pak. Oh iya, waktu bidan ngelahirin itu yang ada bayi terus udah jadi anak non, dan terakhirnya itu kejutannya tuh bayinya udah gede tiba-tiba muncul gede raksasa. Banget itu raksasa. Kasihan terus, mamahnya ya. Terus yang ini yang pas ada sentilan bahasan harga tiket yang mahal. Oh iya, itu saya itu suka. Emang mahal banget sih. Drama gitu ya. Cuman saya melihat kemarin ada terus settingnya juga ada yang bocor nih kemarin. Yang ini apa namanya tuh? Tangga. Bukan itu sebenarnya pasir mungkin ya bukit. Nah si bukitnya itu mungkin terlalu menjorok ke dalam sehingga si pemain masuk ke dalam bukit itu kelihatan banget tangganya gitu. Mungkin lebih baik dihalangin kayak gimana. Dihalangin pakai kain hitam lah. Kain hitam atau gimana. Terus yang kelima itu Sarang Teater. Sarang Teater itu membawakan judul Rumah Dara. Mungkin ini pemainnya sih anak-anak ya, mungkin anak SMP, jadi sehingga kelihatannya itu yang harusnya remaja atau dewasa ini kecil gitu. Kelihatannya mini. Kayak mini, mungkin ini harus PR-nya mungkin harus didandanin dewasa gitu. Ya mungkin cara make up atau mungkin kostum juga harus di seperti dewasa gitu. Dan artistiknya masih kurang sih, terutama yang mobil gitu ya. Mobilnya masih biasa kalau saya. Sama adegan regaji, kalau itu adegannya pakai, saya nunggu itu apa pakai kejutan atau gimana gitu, ternyata biasa aja. Coba kalau pakai adegan sulap itu tiba-tiba kepalanya patah gitu kan, ya itulah trik-triknya seperti itu. Sulap yang banyak di YouTube ya, bisa gitu, pakai adegan itu. Keren, padahal kemarin udah adegannya udah bagus, cuma kejutannya apa nih sih? Dan ini nih kontinuitas antara video sama panggungnya nggak sama. Kalau di video itu udah rusuh kotornya, tapi di panggung masih bersih gitu. Udah bisa ya di luar sama tim make upnya di kotor-kotor ya. Ada tema dari film loh, film yang biasa kita nonton 2 jam sekarang dipindahkan ke panggung menjadi 15 menit. Incredible. Tapi itulah kabaret bisa terjadi. Nah, di belakang nih nanti akan ada persiapan dari tim, kayaknya dari tim Apelion. Mereka akan membawakan cerita Kuntilanak. Wow. Sahabat Pakai HP Production, mereka ini akan membawain hantu. Jadi ingat ya, banyak berdoa. Kalau bisa mah bawa itu apa Yasin ya. Kalau bisa karena takut kesurupan. Ya, mereka udah bawa lupa gitu. Mudah-mudahan ada yang kesurupan biar lebih mendalami peran. Wah, iya juga. Hati-hati. Siang kok ada curiga. Iya. Jadi mungkin ini jadi kesiangan ya. Oh iya. Sekarang kita bertemu T-Rex original from Bandung. Kang Ihra. Dia juga punya channel YouTube ya? Iya, punya channel. Channel YouTube-nya berduaan terus ya? Cuma kecenderungannya channel pacaran itu.
khusus buat yang liburan, view yang bagus, itu silakan mampir ke saya. Kalau masalah review-review film dan lain sebagainya, semuanya dia nge-review. Saya nge-subscribe itu. Subscribe, bagus-bagus reviewnya. Pokoknya mah maju terus buat pakai HP, pakai HP production. Jadi berkarya itu nggak harus SLR yang puluhan juta, modal HP juga kita bisa berkarya. Yang penting ada kemauan. Yang penting ada kemauan, itu yang paling penting. Ngegarap apa pak? Alpha Centauri. Main nggak? Enggak. Benar. Enggak. Kalau main, kalian bisa ngejamin buat ngelempar apa aja. Baik, gue. Tadi Bapak Agung main soalnya. Beres main ditonjok aku. Kamu ngapain main? Umur 32 kamu. Masih main. Oke, yang keenam itu Avelion. Avelion ini membawakan cerita kuntilanak. Serem banget ini. Ini peserta yang paling mistis banget ini. Paling mistis dan mengerikan. Mengerikan ya. Tapi di sini ada mungkin bocor pas video mungkin si aktornya sadar kamera. Jadi lihat kamera, padahal sih udah bagus itu. Settingnya bagus, realis. Iya, bodornya pas juga enggak terlalu giung, ini cukup sebenarnya. Pas bodoran dia pocong. Bodoran yang pocong pacaran. Pacaran itu terus sama yang ada pasangan yang mau mesum gitu kan, udah gitu lah. Itu udah kelihatan kayak yang di remang-remang gitu. Padahal kan itu kosan ya. Tapi udah kayak remang-remang. Pemindahan ke panggung juga bagus. Efek panggungnya halus banget gitu. Terus cuman ini mungkin terus secara setting juga realis gitu. Jadi enak kelihatannya gitu. Tapi nggak tahu ya kenapa nggak masuk gitu. Cuman si pemainnya juga tapi mungkin ada pemainnya yang terlalu depan sehingga jadinya shadow gitu. Kayak gitu sih. Terus mungkin juga ini ada adegan mistis nih. Karena di kabaretnya kalau misalnya beberapa kabaretnya itu ada gangguan skret kayak gitu. Sedangkan tim lain nggak ada. Ini nggak tahu ini sengaja sama sutradaranya atau buat biar ger takut gitu ya. Tapi nggak tahu ya. Soalnya dari saya nonton peserta 1 sampai 11 itu nggak ada yang gangguan kayak gitu kecuali si Apelion di tengah-tengah gitu ya kayak ini gangguan gitu. Mana mau lupa lagi. Iya, ini mistis banget ini. Keren, tapi banget sih nih Avelion. Yang ketujuh itu Imajinasi. Imajinasi itu memainkan cerita Naga Bonar. Mungkin kalau saya lihat itu riweh sih, soalnya banyak sound effect gitu. Ya. Yang ganggu efeknya tuh tatak tuncek tumbuak kebina itu mungkin kebanyakan gitu. Dan kadang diulang juga sih efeknya. Gitu. Jadi yang dialognya nggak jelas gitu dan kayaknya sih banyak beberapa pemain yang latihannya kurang ya kalau misalnya ada yang ya maksudnya mungkin kurang latihan atau gimana sih mungkin ya terus ada ini pakai pistol air itu kurang ya itu soalnya adegannya lagi perang tiba-tiba jadi ada ini pakai pistol air kan wah kurang kan terus ciri khas Naga Bonar yang itu pan kayak hujan sudah ku bilang kok jangan bertempur ini macam matilah kok macam makan cacing nah, itu ciri ada. Ciri itu kan ciri khas Naga Bonar sebenarnya saya nggak ada potret 19 ibunda apa tuh siapa ya settingnya itu ya nggak balance gitu ya mungkin awalnya nggak balance karena pemindahan ke panggungnya bagus mungkin ada sedikit sayang kesayangan itu adalah adegan lilin itu udah keenggungan gitu ya cuman ada yang mati gitu lilinnya mungkin udah pertama mati satu tapi ini mati satu tumbuh mati lagi gitu jadi akhirnya cuma yang hidup cuma dua kalau nggak salah lilinnya itu kalau nggak salah kan dari uang masuk itu lilin mati satu pas sudah mungkin mereka koreo mungkin jadi mati hampir mati yang semua sayang banget mungkin di sini lightingnya juga kurang nih gimana ya
kurang halus gitu. Jadi saya mau event ini sering banyak pemindahan ini, pemindahan apa namanya adegan gitu ya, latar gitu. Nah itu kurang halus gitu, jadi masih kasar gitu. Jadi padahal ini si ceritanya itu halus banget gitu, mixingnya halus gitu. Jadi apa namanya itu, kalau itu lebih ke lembut gitu, soft gitu, jadi enak banget. Nggak bikin ngantuk, nggak bikin apa, tapi soft gitu. Tapi enak gitu. Cuman pas ngeliat tambah si lightingnya jadi kerasa kasar gitu. Terus sama anegan nari yang berduanya itu yuk, bagus banget gitu. Ya, itu simbolik yang pas. Pas gitu, kayak gitu, simbolik. Yang kemudian 9 ya, peserta ke 9 itu udah SMA Nasional, Tiga Hati Dunia Satu Cinta. Settingnya minimalis gitu ya, lumayan sih pembinaan film ke panggungnya, PO Chowponya, lip-syncnya kurang. Nah ini juga sama, kurang penyesuaian panggungnya gitu. Jadi karena ini settingnya minimalis gitu kan, jadi kelihatan si panggung itu jadi kecil gitu, padahal panggung itu luas gitu kan, jadi kelihatan itu seadanya gitu, kosong jadi kelihatan. Nah, sayang pesan gitu, mungkin lebih apa ya, lebih harus walaupun minimalis tapi diisi dengan penuh gitu. Kayak gitu. Tapi kalau lip sync PU-nya sih mungkin agak keganggu rambut juga kali ya, mungkin karena kelihatan gitu ya, nggak kurang kelihatan, kurang kelihatan. Tapi udah emang gondrong, iya emang filmnya kayak gitu. Se-nya. Yang ke 10 itu dari Terase, judulnya itu Pendekar Tongkat Emas. Mungkin ini kayak peserta pertama karena ada ceritanya dulu, nggak langsung ke film. Jadi ada guru yang bercerita, mendongeng gitu ya, bahwa ada mendongeng ke anak-anak yang keterbelakang gitu. Nah itu yang gurunya ganggu pisan tuh di tengah soalnya. Jadi kayak apa ya, dia mah kayak OPJ, kayak OPJ itu ya, kayak bercerita kayak gitu. Harusnya ya mungkin ya, saran saya mah si guru itu mungkin alangkah baiknya di depan sebelah kiri atau di sebelah kanan, biar nggak mengganggu adegan. Nah, itu kayak gitu sih mantapnya mah. Nah, terus bodornya itu apa namanya, slapstick gitu, jadi enak gitu, bodor panggung gitu. Jadi kalau misalnya ini dibahas ternyata ya itulah bodoran slapstick ya, kayak kemarin kayak di mana siapa namanya itu, kalau mana ungu ya, kalau misalnya nggak tahu, angin, oh di mana angin, ini angin, nah itu kan namanya kayak gitu, gitu. Seru kan ya, mangga, nah jadi itu slapstick gitu kan, padahal kan itu emosi udah tinggi tapi di bodoh itu slapstick itu kan, itu slapstick kan, itu karena bahasan panggung gitu, jadi lucu gitu kan, kayak gitu. Jadi tabu tapi dibuat nggak tabu gitu, jadi akhirnya slapstick gitu. Dan ini krunya juga banyak bocor ya, baik koreanya juga kurang sih sama kayak kemarin itu. Tapi secara ininya sih gerakannya lucu dan bagus sih. Yang ke-11 itu Alpha Centauri. Centauri. Iya, Alpha Centauri. Bawa cerita belenggu. Wah, ini horornya horor pembunuhan ya. Thriller. Thrillernya. Cause this is thriller. Oh. Cilah, hoo. Mungkin videonya terlalu lama untuk opening. Video gitu, openingnya. Ya. Terus artis, tapi artis ini halus banget gitu, soft lah kayak gitu. Ada adegan yang harusnya masuk pintu, tapi ini ada adegan mungkin koreksi ya. Ada yang adegannya harus masuk pintu dulu, ini malah enggak. Jadi langsung mulai itu kan enggak apa namanya, enggak kurang masuk akal. Enggak masuk akal. Itu. Jadi ada adegan di mana si pemeran utama cowok itu ketemu sama peran cewek. Nah, pada adegan sebelumnya itu si pemeran cowok itu masuk dulu ke pintu. Pas adegan itu enggak balik. Enggak masuk ke pintu, langsung ke rumah. Padahal bisa timingnya. Cuman mungkin itu ya. Terus tapi ini tokoh cowoknya nih yang kuat gitu. Oh iya, tokoh cowok yang kuat ini. Kalau si apa, si Alpha ini jadi kelihatan banget emosinya gitu. Sehingga menghidupkan si film ini. Terus nah ini terlalu banyak main di kiri juga ya, panggung kanan jadi kosong. Cuma ending aja. Terus halus lah pembawaan film ke panggung ini. Mantap. Saran saya sih biar kalau emang sih itu adegannya di kiri,
paling siang kanannya lampunya dimatiin aja. Matikan, kemarin ya. Tuh terang terang semuanya gitu, jadi si kanannya kelihatan kosong padahal yang kanannya matiin. Dan... ya segitu sih ke, soalnya kemarin kita nonton sampai peserta 11 karena kita ada kerjaan lagi. Sekali lagi saya ucapkan selamat buat para pemenang. Tetap semangat dan terus berkarya. Jangan, mungkin mohon maaf kalau kami sedikit mengkritik karena ya kami hanyalah sebagai mata penonton dan salah mungkin benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya dari kita. Kita adalah manusia, harus saling mengingatkan dan saling mengkritik. Betul. Untuk kebaikan kita bersama. Betul, betul. Dan ini saya punya sesuatu juga buat para penyelenggara lomba nih. Nah, ya nih, gimana masukannya nih? Masukannya buat para penyelenggara lomba. Menurut saya ya, ini mah nggak tahu. Yang pertama adalah soal tiket. Tiket sih kalau bisa jangan mahal-mahal amat lah. Ini OTS kena 100.000. Itu agak berat buat saya jujur, walaupun saya emang tadinya mau beli, tapi demi review ini saya tadinya mau beli, tapi alhamdulillah ada yang ngasih pripas. Terus yang kedua adalah waktu. Jangan ngaret ya. Jangan ngaret, betul. Misalkan jangan ngaret itu kayak gini, karena walaupun kita anak kabaret ya, kumpulan berudak ngaret. Enggak bisa. Iya. Jangan anak kabaret sebagai tagline dia anak kabaret kayak gitu. Jadi berusaha untuk tepat waktu. Betul. Karena ingat, dengan kita belajar kabaret, kita itu belajar timing. Berbelajar timing. Lagu berjalan, kita ikutin lagu itu. Ikutin semua lagu itu. Lip sync kita enggak boleh mendahului lip sync atau ketinggalan lip sync gitu. Jadi kita harus itu lebih filosofinya ya gitu. Kita berkabaret harus tepat lah itu. Betul. Itu mempengaruhi runutan acara ya, mempengaruhi rundown acara. Soalnya kemarin itu sampai lebih jam setengah peserta harusnya beres sebelum maghrib gitu kan ya. Tapi ini sampai mentas maghrib gitu. Mentas laut, leweng gunung. Oke, gitu aja ya. Yeah. Sahabat Pakai HP Production, jangan lupa like dan subscribe videonya ya. Terima kasih. Salam Kabaret Bersatu. Maju terus Kabaret Bandung. Lalele.